Diduga gelapkan dana senilai 2,4 miliar rupiah, pentolan grup band ini dipaksa keluar. Salah satu band ternama di tanah air yakni Super Glad baru saja mengabarkan tentang pemecatan salah seorang pentolannya. Grup band Super Glad kini resmi mendepak vokalis utamanya yakni Lukman Laksmana alias Buluk. Buluk didepak secara resmi setelah dirinya terlibat kasus penggelapan dan penipuan uang senilai 2,4 miliar rupiah. Meski kini Buluk dikeluarkan oleh Super Glad, grup band legendaris ini bakal terus berkarya di musik Indonesia. Kini dengan dikeluarkannya Buluk, grup band Super Glad tinggal beranggotakan Agus Purnomo alias Giok di bass, Farid Akbar di drum, dan Ayuj di gitar. Kemarin hari ini selamanya Super Glad tetap ada. Kecuali kiamat Super Glad gak ada, kata Giok seperti dikutip dari wartakotalive.com pada 30 Juli 2022. Super Glad cuma Giok, Dedi Akbar Adui yang cacat dan mau keluar ya keluar aja, sambungnya. Giok juga menjelaskan terkait didepaknya Buluk dari Super Glad lantaran sang vokalis sudah 2 kali terlibat kasus hukum. Kali ini semua personilnya tampaknya kompak untuk mengeluarkan Buluk dari Super Glad. Bahkan Giok juga menjelaskan jika Buluk telah menandatangani perjanjian internal dengan manajemen. Isi surat itu, kalau mengulangi dia akan keluar dengan sendirinya. Bicara kasus Buluk, sudah berulang-ulang, itu penyakit yang susah dihilangkan, jelas Giok. Untuk kedepannya nanti Giok masih belum memastikan jika Super Glad mencari pengganti vokalis baru atau tidak. Sementara ke depan kami akan menggunakan adisional. Sekaligus berjalan, kami sekaligus mencari vokalis baru, ucap Giok. Kasus yang menimpa sang vokalis ini tentu membuat para penggemar kecewa. Padahal, band yang sudah mengisi dunia musik tanah air sejak era 2000-an ini baru saja berganti logo. Super Glad baru saja merilis logo baru dengan font khusus dengan slogan Get Back Stronger. Dengan slogan tersebut, diharapkan Super Glad akan bangkit dan terus berkarya dengan 3 personil. Sementara sang gitaris Super Glad, Adui, mengungkapkan jika mereka akan memberikan warna baru dalam bermusik. Terlebih dengan hengkatnya Buluk, dipastikan Super Glad akan muncul dengan aroma baru di belantika musik tanah air. Giok juga mengharapkan jika nantinya para fans yang selama ini dikenal dengan Heroes untuk terus mendukung Super Glad. Meskipun kini Super Glad tampil tanpa kehadiran Buluk, diharapkan Heroes masih setia mendukung Super Glad. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.